Oke, ini teman-teman taringnya ular buntut. Jadi kalau kita gigit ini, ya iya. Banyak ya? Banyak banget. Tuh, satu, dua. Ini nggak gitu, teman-teman. Teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu ya seperti apa taring ular buntut ya. Ini kita biar tampak. Ini jelas sampai jelas. Wah, mantap. Oh, ini harum ya. Mantap nih. Macam donat tuh sebetulnya. Oke, pegang ini ya. Ekornya kita mau lihatkan ke teman-teman seperti apa taring ular buntet ya, teman-teman. Jadi ini enggak jentor. Oh. Kalau kotor sendiri lah. Tahu juga. Oke, teman-teman harus lihat taringnya seperti apa. Kameramen harus fokus ya di suara ini. Tuh. Bisa kan kalau lihat teman-teman ini jarinya. Lihat, nampak nih. Itu pinggir ya. Jelas. Tuh, lihat dari pinggir. Sampai. Ya, jadi kayak ini teman-teman, taringnya ular buntut. Jadi kalau kita gigit ini, biasanya gimana ya? Dia kalau gigit teman-teman, dia lagi. Dia kalau mesti gigit, posisi taringnya ini banyak nih teman-teman, taringnya ini. Ini taringnya semua nih. Nah, ini teman-teman taringnya. Ini taringnya ya, ya. Banyak ya. Tuh, satu, dua, ini nggak hitung teman-teman. Taringnya itu, nah, tuh, lihat. Di atas jadi, ya, banyakan di atas. Hah? Ya. Di atas, jadi ular piton itu dia kalau gigit, posisi dia gigit, apanya tuh lepas, apa? Giginya lepas. Jadi teman-teman seperti itu, kalau ular seperti ini. Kayak kalau kita kegigit, kalau kita tarik, itu gigitnya, apa, giginya itu lepas semua teman-teman. Ini teman-teman tau lagi ya. Lihat ini. Tuh. Ini teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pulang dulu karena hari ini saya ditemui sama Mas Agus lagi. Dan temunya ular ini adalah Mas Agus. Ular ini kita bawa pulang, nanti kita kasih energi karena memang ular ini adalah ular sengaja untuk dipelihara di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dijual, nggak boleh diapa-apain ya. Kalau cuma buka bongkar seperti ini ya mungkin nggak masalah karena dia gampang untuk mencari sarang lagi teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.